harga emas lu, Gua paling seneng lu, tapi gak seneng juga lu, Sekarang gua dagang, hanya yang banyak belinya bukan yang pembeli. Akan jual lagi penjual lagi, hanya. Gua bingung dagang, hanya. Sikit-sikit beli, sedikit-sedikit jual, hanya. Oh gak punya pikiran, hanya. Gua santai, banyak beli gua, mendingan gua denger-denger musik, hanya. Denger lah. Dangdut nih ya. Asik nih. Ini dangdut nih. Hanya dulu aku beku. Ini nyanyi dangdut gini amat lah. Dulu hatiku beku. Ini bener lah. Sekarang seperti kayu. Ini saya. Ini dangdut gini mana nih ya? Gua banyak beli nih ya. Enggak ada tumben jalan-olang nih ya. Jalan dangdut ya. Dulu hatiku beku. Kok mau jual apaan? Hanya tuh gua bilang lagu apa tuh? Dangdut nah lumayan nah enak kan? Dangdut warta berita goblok. Warta berita. Tahu siapa gue? Gue tahu lu Daddy Lisaldi lu, ah. Gue aja gak tahu siapa gue. Lu kayak pemain sinetron lu, ah. Gue gini-gini juga sering main di TV Andi Lau, ah. 30 ribu sebelum krisis moneter. Eh, Mas. Nih, taruh jangan di sini dong. Kan ada tempatnya nih buat parkir daripada motor itu. Bukan gua. Coy, ada barang baru nih. Hah? Barang baru. Lo mau jual lagi? Gua mah tukang emas timbangannya baru. Hei lu, mau nimbang emas apa-apaan lu? Lah gua mah duit fungsi. Gua nimbang dong sini. Di mana? Sini. Ntar dulu orang jelek jangan nimbang. Gua mah jelek juga idealis. Ya dong. Ntar dulu. Maksua. Hayo. Gua dong. Ntar gua dulu dong. Lu kan yang dagang. Berapa? Kalau ngomong biasanya ada jangan rame-rame, jangan rame-rame. Mana? Yang ini. Coba ada gua naik. Jangan. Kalau saya boleh. Saya sebentar lagi sebentar lagi saya jadi menteri. Ya. Saya jadi menteri sebentar. Timbangannya lagi. Tutup. Oh, lu emang pulang aja lu. Lu ya. Tumben lu baru buka lu. Gua udah buka dari jam 7 tadi lu. Gua mah emas, bukan yang emas begituan yang gua jual. Yang kemarin ada yang jual emas gede banget nih. Tuh. Ayo. Hanya kelihatannya gua kalah sama lu, cuman dalam membeli gua beli emas yang batang. Hanya lu. Hanya lu gede kali lu, ah. Oh. Hanya lu ini emas apa bangun rumah? Mana ini batu di sepuh. Emas, hanya berapa kilo? Mas. Ya. Mas. Hah? Pengen nimbang nih, Mas. Kayak ada perkembangan gak sia-sia umur, Mas. Ya udah daripada lu nafsu. Mas, sebetulnya mau nimbang mau bonceng Vespa, Mas. Situ, Mas. Mas. Hah? Situ pengen nimbang di situ, Mas. Mesinnya rusak. Rusak. Lu nafsu banget mau nimbang sih lu ya. Gitu, Mas. Yang Mas. Lu kan juga punya timbangan. Mana, Man, Mas? Ini. Saya juga punya tempat olahraga, Mas.
Gimana? Awas barang tiruan. Eh, saya juga punya olahraga juga loh, ah. Hai, ya. Nimbang, biasa, oke? Oke. Diri duduk. Masukkan uang Anda. Apa? Itu. Kurang. Lagi. Terima kasih, tapi masih kurang. Berdiri yang tegap. Ambil napas. Gini, ntar gini. Kalau nimbang begini tuh, begitu. Madap ke sono, nah gitu. Ya, ambil napas. Rampok toko emas. Anda jangan bergerak-gerak. Kita sedang ukur tinggi badan. Berdiri yang tegap. Jangan bergerak-gerak. Lagi dia yang ngomong, ini harusnya mesinnya. Harusnya mesinnya. Mesinnya rusak. Enggak, surat-suratnya mana? Hah? Surat-suratnya. Lu jangan nanya-nanyain surat, dah gampang. Kalau emang lu perlu, kita main surat-suratan ntar. Yang gua maksud suratnya ini, Mas. Nah, jangan sampai dong, ntar gua dituduh. Bagian ini lagi penada. Gampang dah. Ya kan, ini gua kan, apa dah, kursi mana sih? Gampang dah. Ya kan, gua langganannya ibu-ibu. Ibu-ibu juga kadang-kadang kan beli emas sudah lama, terus suratnya nggak ada, mau dijual kan. Kalau ke situ harus perlu surat, kalau ke saya nggak usah. Itu punya temen gua orang kaya, bapaknya pengusaha, emaknya pengusaha, tahu dia anak siapa. Nah, gue kalau nggak ada suratnya ngeri-ngerinya ntar gue disangkain tenaga. Gampang dah, gue jago bikin surat, salam manis apa salam hangat. Ntar gue timbang dulu ya. Waduh. Lihat ini kayak di sinetron. Tukang jamu peluk-pelukan. Itu kan pacar saya, Mas. Ya. Pacar. Pacar saya loh. Cinta tidak mengenal siapa dan mengapa, Mas. Bentarannya aku kangen. Bentaran ya, Mas. Kangen nih. Mas, 2 bulan kemana aja sih, Mas? Aku kangen loh. Aku. Aku biasa sibuk. Sibuk apa sih? Katanya kerja di bank ya, Mas ya. Katanya Mas itu di bank jadi kasir. Bener enggak sih? Iya, itu kan dulu waktu kita kenalan. Itu saya dengar kali bukan kasir, keset. Iya, itu Mas ya. Mas, hanya lu main duduk aja lu. Gimana? Udah laku belum? Hah? Udah laku belum? Tahu nih, gue juga bingung nih. Nih, si dia nggak mau nih. Lo paksa dong, jangan bilang dari gue. Gue udah bilang, temen gue dipitnah surat-suratnya. Gue bilang gampang lah, surat-menyurat, koresponden biasa lah kita kan. Iya, penting dimasukin perangko balasan. Nah betul, gue udah gituin. Lo tau nggak gue ngeden nih? Mana dia? Ada nih. Udah gue jual ke ini nih. Gue udah tawarin dia, dia lah tanya nganak begitu. Udah, sini kata mau dijual lah sini. Udah, sama dia aja deh. Iya, lo punya makin nanya berapa deh. Ini berapa nih, mau dijual berapa? Hah? Mas! Sini. Mas, ini kan kalung saya, Mas. Kalung saya ini mau jual. Barangan kamu. Saya yang, dia yang punya. Enggak, ini kemarin kalung saya tuh dijabat sama orang, Mas. Saya bukan jabat. Lu makan banget.